Kita bilang makasih. Ya. Kerjaan bapak kan seram-seramudan lah. Ini kan bukan ini jelas. Kan bapak dikenal ya di luar itu sebagai dukun gitu. Kalau ibu tahu nggak? Ya nggak tahu, saya nggak tahu ibu. Terus sering ada gimana? Kan saya nggak tahu. Sering ada tamu berkunjung nggak, bu, dari mana? Si ada tamu berkunjung, tapi kan kalau udah dikasih minum apa kan ngobrolnya sama Pak Kihari. Iya. Kalau saya kan nggak tahu obrolan apa kan saya juga nggak tahu. Urusannya apa nggak tahu? Nggak tahu. Makanya kalau ibu tahu, setahu ibu dari mana aja bu? Nggak tahu. Saya nggak pernah tanya-tanya. Tahun-tahun tahun ya memang jarang pulang, yang jarang ada tamu. Oh, jarang pulang? Iya, lepas, sudah. Berarti sudah 1 tahun pulangnya jarang. Semenjak itu kenal sama orang Pak Gendan itu yang namanya Beta, sering nggak pulang. Dengan adanya kejadian seperti ini, ibu nih seperti apa nih bu? Ya saya biasa-biasa aja, saya nggak tahu apa-apa sih ya. Tapi kaget nggak bu, nyangka nggak ibu, ya, bapak? Kaget cuma itu waktu lagi di daerah-daerah kebon itu kan, saya kaget baru tahu itu. Oh, kalau pas ditangkap, pas di rumah sini? Enggak. Oh, enggak juga. Ditangkap juga nggak di rumah sini, ada tamu yang terlahir yang nggak di rumah sini gitu. Berarti kan tadi ibu bilang lama bu ya, pulang ke rumahnya. Pulang terakhir sebelum tahu ini kapan ibu? Pulang terakhir sih masih udah itu hari bulan puasa ini, tapi pulang cuma sebentar, nggak tidur di sini, langsung pergi lagi. Sebelum puasa ini kapan lagi ibu datang ke rumahnya? Enggak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.